supaya terdakwa ini tidak nanti berpergian ke luar negeri. Bebasnya terdakwa ini tentunya kami sudah melakukan eksekusi kemarin pada tanggal 24 Juli ya, pada saat dinyatakan bebas kami langsung mengeksekusi terdakwa untuk mengeluarkan dari tahanan. Tentunya pada saat ini yang bersangkutan yaitu Gregory Sonatano sudah merdeka, artinya tidak bisa kita lakukan penahanan maupun upaya paksa untuk melakukan penahanan. Dan itu tentunya kalau kita saat ini langkah-langkah yang akan kita ambil adalah mempersiapkan untuk berkoordinasi nanti dengan Dirjen Kemenkumham ya, melalui imigrasi tentunya akan kita sampaikan jejak tanggalnya untuk supaya yang bersangkutan ini tidak berpergian ke luar negeri. Nah, namun tetap kita menunggu kita melakukan upaya kasasi dulu. Jadi dasar dari untuk melakukan cegah tangkap ini adalah adanya upaya dari jaksa untuk bisa melanjutkan kembali persidangannya ini. Artinya setelah kita nyatakan kasasi, nah itu salinan sudah kita terima, barulah nanti kita berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk bisa supaya terdakwa ini tidak nanti berpergian ke luar negeri. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.